Sergi on Camera menampilkan informasi seputar Kabupaten Serdang Bedagai. Bupati Serdang Bedagai Haji Dharma Wijaya dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Haji Adlin Tambunan seperti biasa mengisi minggu ini dengan beragam kegiatan lintas bidang dalam rangka mewujudkan Serdang Bedagai yang maju terus, mandiri, sejahtera, religius. Dimulai pada tanggal 12 dan 13 April 2021 lalu, Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai meresmikan Kampung Ramadan bertepat di halaman Kompleks Masjid Agung Serdang Bedagai di Sairampa dan di Masjid Ar-Rasyid Kecamatan Perbaungan. Adanya Kampung Ramadan ini diharapkan membawa keberkahan bagi masyarakat terutama dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Lalu minggu ini juga digelar serangkaian koordinasi yang dilaksanakan oleh Bupati Serdang Bedagai, Wakil Bupati Serdang Bedagai, dan OPD. Di antaranya FGD terkait pembangunan infrastruktur jalan, rapat koordinasi dengan KKP terkait pengelolaan potensi Pulau Berhala, rapat pembahasan penataan desa, kunjungan silaturahmi dengan Kapolres Tebing Tinggi. Dan pada tanggal 15 April 2021 lalu, rakor virtual dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergitas dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Secara khusus di minggu ini, Wakil Bupati Serdang Bedagai Haji Adlin Tambunan juga melakukan peninjauan layanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Bandar Khalifa dan Puskesmas Syalang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu. Kehadirannya ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sekaligus memberi dorongan kepada seluruh personil fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas kerja pelayanan kesehatan. Minggu ini Kabupaten Serdang Bedagai juga mendapat prestasi membanggakan pasca untuk ketiga kalinya meraih predikat WTV dari BPK atas hasil positif laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020. Selain itu, di minggu ini Bupati Serdang Bedagai, Wakil Bupati Serdang Bedagai, serta rombongan dari lintas sektor melakukan kunjungan ke Pulau Berhala. Kunjungan ini merupakan realisasi rencana memaksimalkan pengelolaan potensi Pulau Berhala, terutama di bidang pariwisata bahari. Dalam kegiatan ini dilakukan pengukuran areal pulau yang kemudian dibagi ke dalam 4 wilayah yang akan dikelola oleh Pemkab Serdang Bedagai, KKP, TNI, dan navigasi. Itulah tadi Sergio on Kamera sepekan, Ardi Wiratotobing, Kian Chan mengabarkan.